Dema tang muso ke musli rumah ilang gial ada muso itu. Oh ada di belakang. Alhamdulillah, gula pecel lagar epakon ngantos. Para masai-masai sekitar Rabu. Karena mangken ampun Rabu saja aja. Maka mic ini dan semua kesempatan akan saya berikan kepada adik saya yang sudah lebih viral dari saya. Kemosnya Adnan nih, luar biasa nih. Mulai kelihatan tokoh-tokoh mulai tulian, tulian ambuh dari lemar ini. Deklerekan gula mulai mulai kelihatan. Kan gula ngelekan tuh benih dek remen. Tokoh mi ojan kelihatan. Kan kemosle juga lebih manti. Mulai kita yang pontuk dimi. Manti beliau itu. Mun pon kadung tandik panapa sih ka akan ke muslim ni ka. Cukup mati ma doa dating tibi ka kanan. Nap din gula guru ka lak dengga dengga kan. Cukenan kiai viral dua dunia. Kiai Haji Abdul Malik Sanusi. Sejak pon gula mulai lambak ngambongan nasen. Tetapnya keadaan itu mending itunya ni aba-aba. Kula ser muslim paninga. Muslim paninga lambak ki munduk tancung gendeng. Muslim ni ki munduk ning tancung lambak tak andi. Muslim ni ki munduk tancung gijan segala guru ngampong ngakan. Ngampong nasen ki Malik, tabun ki Malik ki kapon. Maka ajar amma pokok daripada iya mudah depan Malik. Payah Malik dengan gula. Muka anjoy on Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum kak dinto min nabi diterjemah, muka-muka ajunan seteja epa selamat sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam engki kiai muka-muka pada epa selamat sareng al. Butuh konsentrasi ngereng kiai ada. Oleh karena nikah ranyingi boleh sih dia. Jackson ini nyarikan juga tribelnya juga. Saya sengaja ada di pojok mungkin. Karena gue nengi tengah tak ya bezaki. Ngereng dia. Dema tang muso ke muslim rumah ilang dia lah dia muso itu. Oh ada di belakang. Fa'idha su'idal khutibu alal mimbar. Fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Salah satu tata cara, tata tertib hadir di majlis taklim, apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan, hengak si dibebe cek rami sekali enggi, tidak mudah mempertemukan para habaib dan para kiai. Apalagi mempertemukan Ki Malik dengan Ki Musleh, ini duet maut dan yang sangat membahayakan. Ini kepada ojeng mulai kelek tabangki. Tata keramanya
Ada banyak kegiatan dan aktivitas yang kita tinggalkan hari ini. Gula enggak kakek Musli Adnan nega ampun telu hari yang lalu ada di Pulau Jawa. Kasidubende, Kamaron, bahkan dekik ini kakak Kelaka. Jadi dia sudah mulai menyisir habis Jawa Timur. Intervensi nega bon deka wilayah-wilayah kaula. Luar biasa ke rusak Musli dan saya tanya, kemana istrimu? Saya bilang, karena gula sekucukan ke Madura, jadi rajin-rajin kiai ini sekut ditinggal. Kemarin juga kami masih 4 hari dari Pontianak, selalu ditanya oleh istri, kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya, saya bilang. Tim bagi muslero. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau ada orang sukses, ada orang hebat, yang selalu saya pertanyakan adalah istrinya. Karena di balik laki-laki sukses itu ada istri yang luar biasa di belakangnya. Sejarah sudah membuktikan bahwa Pak Harto itu 33 tahun menjabat presiden Republik Indonesia. Hebat pada saatnya, tapi ketika Ibu Tin wafat, maka hilanglah kejayaan Pak Harto itu. Kemudian saya juga baca bagaimana Bapak Habibie, dia menjadi orang yang sangat cerdas, bisa mendesain pesawat, ratusan pesawat, dikontrak oleh perusahaan Belanda dengan Jerman. Tadi magejeta ke Pak Habibie ini gini, itu bisa merangkai pesawat. Tak tentu si jera-jera kiri bisa agak pesawat. Dan kadang kemampuannya hanya sekedar kebaik sosis. Okay. Pak Habibie itu cerdas, menjadi orang yang hebat, tapi ketika Ainun Habibie wafat, maka hilang kecerdasan Habibie itu. Bagaimana juga kita lihat Bapak SBY hebat, 2 periode dia menjadi presiden, tapi saat Ani, Ibu Ani wafat, maka kehebatan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sudah mulai berkurang bergainingnya. Makanya saya, di samping kiri saya ada Bapak Hadi. Hati-hati menjaga istri. Karena di balik laki-laki yang hebat pasti ada wanita yang hebat. Melana para Rabu Seteja, panjenengan adalah para perempuan. Doakan suaminya karena kehebatan suami 80% karena doa seorang istri. Para hadir, para Rabu, sebatan kaula muljaki, saya ulangi lagi. Golong-golok salam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para habaib, para alim, para masyayikh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, bahwa di tempat ini luar biasa banyaknya kiai dari keturunan zuriyah para wali-wali Allah. Dari Kiai Hasan Sepogenggung, dari Kiai Zainimun Ibnul Jadid, cucunya berada di tempat ini semua. Para habaib hadir semanggen. Mudah-mudahan maksud niat Sahibul Hajah Hadianto akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Saya tanya tadi apa kegiatannya? Ternyata lebah bersolawat. Betul, lebah. Nika tisa ini, tisa lebah bersolawat. Dusun. Tisa apa-apa? Berani. Oke, Berani Wetan, Kecamatan Maron. Iya.
bersolawat. Ini luar biasa judul ini, karena tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan dengan bacaan solawat. Tore guleban pian hadapi persoalan ini dengan memperbanyak bacaan-bacaan solat. Ada banyak dalil sebenarnya yang tidak usah kita perdebatkan kembali tentang solawat. Salah satu di antaranya, maka nallahu liyu'adzibahum wa anta fihim, bahwa Allah tidak akan pernah menurunkan azab, Allah tidak akan pernah menurunkan bencana, wa anta, selama kamu Muhammad fihim, selalu berada di tengah-tengah mereka. Gulab ki muntuk timin inul jadid, selalu bertanya-tanya, apa sih maksudnya dia? Selama Muhammad berada di tengah-tengah mereka, aman, tak kira berde masalah. Ada dua tafsir yang kami baca, selama orang Islam ini kesekan terhadap ajaran-ajaran Nabi, perintah Nabi dikerjakan, larangannya dijauhi, maka Allah akan mencabut azab di wilayah itu. Nomor dua, selama orang Islam itu cinta kepada Rasulullah dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan solat, perkawinan dibacakan solawat, tasyakuran abah akhir bengkoh gudang solawat kita baca, selamatan anak baca, bahkan ketika kita mencalonkan diri misalnya hengak jihad di manggen, kita hadirkan majlis-majlis solawat dengan bersenandung bacaan-bacaan solawat, maka mudah-mudahan niat dan hajat Haji Abdul Hadi akan betul-betul dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Guleban pian jangankan yang berbentuk organisasi, pribadi wae dan meniki kiri ben si bini, perbanyak baca selawat. Pon, selesaikan dengan selawat. Tadak kunan pian bengal ke bini. Karena itu bukan musuhmu. Tadi pian muncut bengal sik mokol bini, itu hina dalam kehidupan. Reng bini nika titipan Allah. Titipan mun ka bini nika bukan hanya titipan mertua, tapi hakikatnya adalah amanah, titipan Allah Subhanahu. Kayak ngair ya. Titipan mun open ka bini na, mpian yopenin ben pengira. Titipan si bini ngosok selalu membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah, biarkan saja. Biasa enggak kini ngene bini, Mas, 2 tahun nak bini matemur, Mas. Lah calon wa, Mas. Mada aja ya, hari lakuan abangun bengko mas, budin de bengko ya, dek kahasan ji, 6 tahun nak kabin, lah umur wajah, engkau ben-ben dulu lekor tahun mas, abangun tak abangun, umur tak umur, kapacar ron kau tak pandai sambi ben-ben ke pasir putih, ngosok gak ada si bini, biarkan saja, biasalah ring bini, ini gak ngasok gak kini, caranya bagaimana, ya perbanyak baca sulawat, tetimun bini ngosok, ya Habibi, sini kawan ngosok gitu. Ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, peluk istrinya, dek kok marah-marah terus sih? Aku ini suamimu, dek. Jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Celengatangmu alek, wallah benih polan ngalak bodoh lek. Ngalak terup kok tak ada bala kabar lek. Masat bakul lek. Rata kaki bukik celengah beten lek. Ban mona geluk engkok pahang kok beten nengak sejen raja lek. Aru benih afitness. Olen beko olan dul bentul kok lek. Udahlah jangan marah-marah ke saya dek. Geluk si bini. Andai saja kekayaan diberikan kepada aku dek. Wallah jangankan cuma sepeda, mobil akan aku belikan kamu dek. Jangankan cuma rumah berlantai satu, lantai dua saya lengkapi dengan kolam renangnya untuk kamu dek. Geluk si bini. Ya mu'ai, ya daya mumajat, ya imamal kiblataini. Coba perhatikan mbak, muntah nangis si bini baca selawat. Amunnya gini si bini, salallah. Jangan tepat nangis si baca selawat. Jadi perbanyak bacaan-bacaan solat. Jangan melantunkan lagu-lagu yang membuat istrinya semakin murka. Orang si bini lang usok, si laki kalak nyanyian. Kuda yang mana? Para SM patah kebereng, mau gak ada si laki.
Udahlah, perbanyak baca sholat. Naik sepeda, naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus, jalan terus, lambat nyampe nya. Masih keluk si bini, bagaimana? Bagaimana merayu janda? Timang anaknya, pikul emaknya. Le angak re si mada dengan angin puting beliau. Are moncon ocen ni baca lagu ya, entah por ke lata itu mau baca. Perbanyak bacaan solat, selawat. Di mana mana, si Hadi baca selawat. Ini selawatnya bagus yang dibaca oleh Haji Muhammad Hadianto ni kak. Luar biasa beliau akrab dengan para masyayikh, akrab dengan pesantren-pesantren. Bahkan apapun yang dia niatkan sudah diutarakan kiai. Sebenarnya kami banyak pekerjaan di proyek-proyek kiai. Kalaupun kami harus mencalonkan diri, mudah-mudahan apa yang kami dapatkan dari jabatan yang kami miliki akan bisa membantu para masyayikh, pondok-pondok pesantren, para fuqara, para anak yatim. Maka niatan bagus itu mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu coba untuk Haji Hadi kita bacakan selawat nggih. Nah, saya cuma mau membaca selawat Tibul Qulub karena kami dengar bahwa hari ini sudah banyak penyakit-penyakit lagi masuk. Di Malaysia, di Singapura kita baca bahwa COVID sudah mau meningkat lagi. Di Indonesia itu karena penyebab nyamuk katanya. Nekah dari sebuah penelitian mungkin pun banyak penyakit boleh. Nekah yang sangat kami perhatikan betul tak kok mek pengajian nekah ibu baraki boleh. Engak sabun. Pada saat ada COVID-19 engak ki kerumunan tidak boleh. Ada social distancing jaga jarak. Orang retoju semeter. Engak sabun. Tak boleh apa tempok engak dia. Jadi tersemeter engak dia. Padahal saya baca bahwa COVID itu penularannya lewat udara. Jadi lewat udara kan mestinya berdinding semeter, sap-nyap-sap kayak elong orang dia. Ya pegendeng Pak Abu Andik berdinding. Ya Pak, enggak mbian pada saat COVID diberin. Mbian maskeran, enggak? Colok itu top, elong itu top, enggak? Kopeng apa kuni buka mbian? Andai saja virus masuk ke kopeng kan tembus kalau colon mbian bentong elong. Mesti namun pada virus boleh, cobalah pakai helm lebih aman. Tapi kopeng tutup pada helman. Kasongai helman. Nongkok neng tas beto helman. Saya pastikan bian pasti bon. Eko cak jei ni tebe neng songai gini kami. Maka virus saya takut dikini. Akuring rojan apa akuring nase helman. Bahkan apolong lagi bini mestinya sama-sama pakai helm. San misalnya enggak latu-latu rodi benar ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau saya minta diringi hadra bisa ya. Allahumma shalli ah. Mak ki muslim nekuk tam-tam aja mak. Entar lagi saya. Engko mari ning jiki mari. Nek ki muslim nek mangken luar biasa viral. Enggak boleh sok gula nek mun ki Malik mulai nang pondok jelah konjengan. Jadi kiai saya mau tumpas berkat ben besi mulai ribu ni ke Malik dia bagi gua. Gula senang kaki masalah ni kan. Mulai kini ngapun tuk cat ngak kini ngapun. Cat nak pagi mana enjoy senang oh dia ingin senyum sini. Jadi senang gula ngapun zaki. Makanya dia luar biasa. Jadi mulai kini ngapun tuk ngalah malu sini. Eji om neng neng ben seganjaan sini. Makan tadi kiai raja makin gini kan. Oleh barokan aja kancan aja lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadir, para rabu sih betul kau lah muljaki. Puan. Jadi, baca salawat ini. Saya sakit muka-muka peberes ben Allah subhanahu wa ta'ala. Biar saya seret dan cekit dari berkempang ben Allah. Ini penting mungkin. Karena ada berita bahwa penyakit itu akan ada lagi. Bada suntikan baru boleh mangkin. Tadi ada suntik vaksin ke satu, kedua, ketiga kan sini. Mangkin ini bada boleh. Karena penyakit dianggap lebih kebal ben sini bari ini. Udah udah membian. Jambian banyak sih kita suntik jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon dari bawa rezeki. Mbian tak usah takut mati pak. Kematian itu demi Allah bukan karena COVID-19. Sebenarnya kuburan itu menipu oleh virus loh.
tanya aki pun paisnya deg-deg pun mati karena apa coba pada si stroke ruri barin tuh enggak pak jadi mbiyen tak usah takut masalah gini kak. Jadi virus penyakit itu hanya sebagian saja dari penyebab kematian, tapi hakikatnya kematian berdiri sendiri ya. Paham gak? Kematian itulah ajal, batas kontrak kehidupan manusia. Mulai depak mati pak, tak usah sakit tuh. Beres mati, cek tak kerja, ya Allah, cek beres ya, mah mati, depak berarti, lempo mati, tak usah detik koros ya, malah siros koros ya, adik dengar deh, jadi tindak ben melekat siros koros, karena mah kita cabut, mati tibik di kiji, jadi meledak wat ruwetan, dah iru, Allahumma sallallahu alaihi Muhammad, lah dah ada macaran, ngereng, aduh, agak pangeran, kita pergi pada beres, Allahumma sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Saya ingin semua tangannya diangkat hari ini. Saya ingin videonya hari ini untuk Haji Abdul Hadi. Semuanya di belakang yuk. Abdali wa shifaiha wa nuri. Orang-orang diangkat semuanya. Saya minta sodengannya hari ini dan Haji Hadi coba ya wa ala alihi semuanya wa sahbihi wa sallim sekali lagi Allahumma salli ya Allah hari ini kami berkumpul di lembah di samping kiri saya hanya Haji Muhammad Hadi Anto maka segala hajatnya mudah-mudahan kau kabulkan ya Allah semua yang hadir mudah-mudahan disehatkan oleh Allah semua yang hadir mudah-mudahan digamparkan rezekinya oleh Allah semua yang hadir dipertemukan kelak di surganya Allah iha wa ala alihi wa sahbihi wa sekali lagi sekali ya Allahumma salli semuanya ya ala sayyidi bagus di pojok sana diangkat juga lobi wa dawaiha wa afiyati abda biwa sifaiha wa nuril absari wa Allahumma salli ya Allah sekali ala sayyidi semua yang nyaring Muhammadin saya menitip Haji Abdul Hadi hari ini dengan syafaatnya Rasulullah apa yang dihajatkan oleh Haji Abdul Hadi mencalonkan diri sebagai DPR Provinsi Jawa Timur akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Allahumma salli ya Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Sugeng Rabu kaento sugeng sami beda hanya memalik sugeng cuma gendengan kaento kalah gula sewu nega tersingkir boleh gula nega mungkin ngereng ngapun kaento Abdul Malik kaento ketujuin kaento gitu Abdin Toron abah Marin dari Mekah beliau nya alhamdulillah saya
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para hadir, para rabu, ayolah perbanyak bacaan-bacaan sholat. Salah satu diantaranya kenapa Kiai Malik? Agar kita mendapatkan syafa'ah dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Sebab para rabu saja orang yang bisa selamat odik nikah karena kita memperbanyak syukur kepada Allah. Guleban bian ibadati manusia kan la ontong. Gini mantan. Pak. Ki elang kok marinta itu mari-mari. Melol lamun bedi si anyar si kone dineng dia. Al insanu jadid yuhibbul jadid. Manusia tercipta dari sesuatu yang baru, cenderung senang pada hal-hal yang baru. Gini mantan. Ada orang di sepeda motor mungkin anyar dari dealer tak itu pak dibuat pick up depak boh keridu si motor hengak-hengak pun lawan mik celaret deh pak itu pun disebut dengan teras tak itu pak pak serbit benar aku tengku kik menanyar sadele tengku kelakson cek pecek di sekuni sampai kapot kenal motor kik ku tengku mungkin anyar. Coba sepeda saya laju, saya tadi ojekan dok. Nengah partelon sampai ngempil bendel sadel. Monsenya mau oli cap nyap cap pinggir jalan. Ya dah iya set, monsen laju lah nggak rela dina setia. Berhadir. Gula nggak bersembian seneng gula. Lesan agila mata nama tum. Berarti impian pun hidup di dua alam makanya. Tarik menarik rela setia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo para jesokora ke Gusti Al. Kita dicipta sebagai manusia pun sokoren. Anda adalah makhluk yang terbaik. Walakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia. Paling bagusnya makhluk ya manusia. Alhamdulillah. Mesti nipian ben maria sholat angka tanang pak ibu. Alhamdulillah Gusti. Abdinta ibu titirang-harangan serang ajunan Gusti. Alhamdulillah Gusti, abdin tak ibadah di ibu, tak ibadah di wangguang, tak ibadah di beletang, tak ibadah di ngerengi, alhamdulillah. Mbak ibadah di manusia, makhluk yang terbaik. Mun ngerengi, nyalpang melolo. Mun tadi sape, arangka melolo, enggak biar. Menempian elastis, asela bisa. Ajrukong bisa. Nguncur bisa. Ibu-ibu, nungep bisa. Agentang, bener. Coba kau tanya ke kaya laki ya, mpian pernah nganali sape, asela. Jami pernah mpian nganali jaran di nak jurungan curbah kok rokokan, beda. Gak ada. Yang terjadi itu hanya pada manusia. Nyalpang, mengirengi. Ibu gentang, pacar keajaran. Bani agaya, rotak tuh sini apa, gak boleh. Mun manusia, pak, nyalpang, agentang, hebat, alap sunulap manusia dia. Alhamdulillah. Yang kedua apa? Anatik, Anda bisa bicara. Anda punya akal, punya kecerdasan. Mangkana makini-kini manusia dijadikan khalifatullahu fil ardi. Siapa kon ngatur alam? Ya manusia, tak bagi kejaran walaupun kecepatan larinya kuat, tak bagi kegeja walaupun fisiknya besar. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Bagi ke manusia. Ngagali bagi? Apa mak bagi ke manusia? Kena cerdas manusia ini. Maka aben pun tak maka kalah lari dengan kecepatannya dengan kuda tapi kaya ngain pak manusia nikah bisa akabai mobil dia bisa menciptakan mesin-mesin otomotif yang kecepatan larinya diukur dengan kecepatan kuda enggak napanya mana mobil Mitsubishi kuda bener ada yang berbentuk Pajero ada yang berbentuk double cabin enggak gitu. Telepon mun ngabe segi wahid boleh gini. Di mana tempat na ya. Tempat na sih di kok langsung gede semar dengarkan kaget. Alhamdulillah. Ngiring yai. Terus saya. Saya.
Salam. Alhamdulillah, gula pacet lagar epakon ngantos. Para masai-masai sekitar Rabu. Karena mangken ampun Rabu saja aja. Maka mic ini dan semua kesempatan akan saya berikan kepada adik saya yang sudah lebih viral dari saya. Kemos Adnan nih, luar biasa nih. Mulai kelak tok-tok mulai dulian ambu dari lemar ini. Diklerekan gula mulai kelak. Terpada selamat enggi? Terpada lancang umur enggi? Terpada barokah ode enggi? Pon, moga-moga pada banyak syukur ke pangeran dan maksud sahibul hajah moga-moga keterima. Amin ya rabbal. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan hari ini karena ini kebagi-bagi waktu. Jadi moga-moga pada ibadah selamat. Masalah mendung ocen tahu zakir pikiran kini kami. Karena keres makin tekuk nun alba makin kini. Bukan hanya ocen apa? Dengan kemenangannya Haji Muhammad Abdul Hadi yang ternika. Moga-moga dikawal dikini. Nika pada guru kau lah Rafa'is nampak nika. Kepide Nur Jadid Abu Insya Allah aman lagi. Kan gue dengan lega antum ini dek remen. Toko mi ojen gila gue. Kan. Kemusle juga lebih manti. Mulai kita yang pontuk dimi. Manti beliau. Mun pon kadung tandi mana apa sih kak akan dek kemusle nika. Cukup mati madu ah dateng TV kak kanan. Nap din gula guru ya kalah dengar dengar kanan. Moga-moga raja manfaat bagi. Saya kan tu bisa us, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahu wal muwafiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mau'idhah hasanah yang kedua kepada beliau Al Mukarrom Ki Haji Musleh Adnan, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sadatina alawiyyin, para habaib, para dhurriyah rasul, sia kompol epasemuan mulja sore aris mangken dua aki ngereng satejana hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Seteja ulama, seteja pengasuh pondok pesantren, secara khusus zurriyah dari hadratal marhum al-arif billah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Alhamdulillah hadir Kiai Haji Hasan Ahsan Malik, Kiai Ahsan Habibi Fillah. Tertahan wabai, tertahan. Seorang. Tak kok lopor ke?
zuriyah dari guru abdina Al-Arif Billah Kiai Haji Zaini Abdul Mun'im yang hadir, Kiai Haji Faiz Abdul Haq, Kiai Muhammad Imdad Rabbani, Kiai Salahuddin Wahid, Cukanan Zuriyah Kiai Haji Badri Masduqi, Kiai Haji Tauhidullah Badri. Alhamdulillah Cukana Juna niki Soporan Tak sebut berem Sebut acalon Gitu rebon. Beliau Gus Muhammad Al-Fatih S.E. calon DPRD Kabupaten Probolinggo nomor 1 dari partai PKB. Bisa sekento iki. Iki. Ya tak. Jihadi marene ji. Subhanallah. Jugenan Kiai Viral dua dunia. Kiai Haji Abdul Malik Sanusi. Sejak pon kula mulai lambak ngampongan nasen. Engki barokana beliau dan kula bisa tetipan ceramah. Semoga beliau sehat. Siap tina juga amul ja'aki Raden Kiai Haji Masrur Rabitullah. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Wasi Hanan. Keng mulai sebut kapir. Tor ekiai selain. Melar muka sedajana sehat. Barokah umur. Barokah rezeki. Barokah amal. Barokah nak potona. Husnul khatimah. Tresandren dadi orang-orang sing manfaat kanggo agama. Bangsa ben negara. Ngaule ilmu manfaat barokah. Tuan rumah. Rela depan rela. Haji Hadi, Haji Muhammad Hadianto ST, calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur, daerah pemilihan Jawa Timur 3, Probolinggo, Pasuruan, PKB, nomor 5, Lebas Abas TV. Allah, engke jalan kadung yonceng kada nikah. Bisangku-bisangku bitan gula oncengan murni majelis sholaw ternyata berdede iya usaruk toraki ceremet ke ulum rokok di maulum matai ke mana acara akad dari ya aduh gula tak peti bakat si bakat ke Malik lah kan gula tak bakat mungkin Malik kan kena pun reskresi ke bulu. Sedaja pecinta Nabi, sedaja pecinta Rasul yang tergabung dalam majlis solawat, Anta Badrun Ibnu Alwan, terus istiqomah, bisa menyebarkan solawat iman gak diman. Ajunan beni jen kendor jen semangat ngaule syafaat dari Gusti Kanjeng Rasul. Pon dua saya pada apa malam pon. Hanya punya dua. Kan si penting kan milih kan kundai itu. Kan bini nilpun. Entah nungguan rile, istri rile. Puan. Pertama. Dan kula anukilah dari hasil ceramana Gus Yusdimin. Waktu beliau kak dinto sehat. Sebelum beliau wafat. Bercerita tentang Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ketika beliau kak dinto itegur sarang teretana asabab makik lebur terjun ke politik mataklah morok bay. Kan itu Gisius Imin. Akhirnya Kiai Wahab Hasbullah salah satu muasis Nahdlatul Ulama. Kento bahasa jawab. Kamu itu bisa ngajar
di pesantren karena barokahnya politik. Kemudian kan kita bertanya-nanya, padahal kita hanya ngajar morok, epoduk, mapas ekedebu barokahna politik. Karena andaikan orang-orang yang memerintah Kak Dinto mararabu, Kak Dinto tidak peduli kepada pesantren, tidak peduli kepada kegiatan keagamaan, tidak peduli kepada Nahdlatul Ulama, maka sejelas kiai sebude pondok-pondok Kak Dinto tak bisa morok. Sejelas kiai-kiai sebude pondok Kak Dinto tak bisa alaksana akin kegiatan-kegiatan agama sebermanhaj ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Maka barokana politik Kak Dinto akhirah kau leban ajunan bisa morok sekak Dinto. Ya akhirnya ki wahabasmullah terus ning politik. Kira-kira apa memang ada dalil kiai kento terjun di politik oleh napa punten? Begini. Ngaci geluh. Gelakkan lah mereka pergi dari Malik. Alekes pun dari Malik ampun. Mereka ampun mereka bulldozer pun. Makin ngaji dulu. Kento kan ikhiai sudah aja kento. Banyak saya terjun di dunia politik. Al-Imam Al-Ghazali sekati ajunan ampun ngakali andik karyanya Man Ihya Ulumuddin Minabining Tren Pesantren kitab masyhur Kutubut Turah sekali tinggi pon ini justong beliau ada bu. Nika kalimat dah. Al-mulku wad-dinu tau'amani. Ad-dinu aslun. Wal-mulku was-sultanu harisun. Wa ma la asla lahu fa mahdumun. Wa ma la harisa lahu fa da'i'un. Kekuasaan jabatan itu, birokrasi itu dan agama tetap pejabat ben kiai kento itu adalah saudara kembar. Nika berarabu seni ngebab kiaian tak terjun ke politik ben si terjun ke politik ben si tetap pejabat nika saudara kembar tak bisa makan jatuh karang saudara kembar. Ad-dinu aslun, agama itu adalah landasan. Wasultanu harisun, pejabatnya itu yang akan menjaga. Wa ma la aslalahu fa mahdum, apa saja yang tidak ada landasannya setada pun demina Kak Dinto wararabu robbu amro mun tada kiaina tada haba iba amro ancor. Maka tu aki terlanjang omor teruk kesehat kengnya kebenyani kiai Kak Dinto ben haba iba sekut songkan Kak Dinto dari bunyian pikiran, dari paring tenang, dari paring terus sehat, lanjut ngomor, pon, lanjut. Wasultanu harisun, tetik pejabat gitu saya aja gak. Wa mala harisalahu fadai mun tada saya aja gak. Dai sia-sia. Bukti akhir bentar gula. Siapa yang tidak kenal dengan ulama yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani? Mangken ampon ikente sarang putrana Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Pasera saya tak kenal sarang Syekh Muhammad bin Ismail Az-Zain. Pasera saya tak kenal sarang Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau alim, beliau allamah, morok yang mangken lah tak bisa. Gara-gara pun apa? Tidak didukung oleh pemerintah. Mateti morok kah? Nerema tamu itek-itek. Narasa nama buntan? Nerima tamu itu karena tidak didukung oleh pemerintah. Indonesia alhamdulillah kiai oleh morok. Ning Indonesia alhamdulillah kento pengajian aman. Ini menjadi polisi. Ini mana ada polisi na? Ada tentara na? Ada senjata na? Banser kun wah. Napa senjata banser? Wadu'a Allahu Akbar. Doa langsung dah iya. Doa usilahul mu'min. Bener. Allah. Beri gini cik. Cik. Pejelas perempakan dia. Ceng menceng boleh gila. Malam-malam kan. Ha? Bener. Takut cerita Habib Mundir saya
amin pe Gusti Kanjeng Nabi itu dia. Tinggi kan? Amin pe Gusti Kanjeng Nabi karena malam tahun baru beliau kak dinto majelis selawat si majelis Rasulullah mengumpul ratusan ibu orang bedening Jakarta. Ternyata bah Rabu Gusti Kanjeng Nabi bangga aja pon. Polan apa? Orang ibasa koni si anak kemasian. Tapi Habib Mundir Al-Musawa rahmatullahi alaih madar muka ibu tengki derajat mungku Allah. Kak dinto ternyata pas matur ke Rasulullah, matur ke Kanjeng Nabi, matur ke Gusti Kanjeng Rasul. Pasir antara na ajunan di antara kami si paling bangga aki sarang ajunan. Pak tukang metek belum boleh kok. Kanjeng Nabi bah bangga kasih metek belum boleh. Hari maharin si Abi Datu ke Malik. Si Abi Datu muslim. Kata iyo latiwan Nabi. Da emak. Da emak. Ah. Oleh apa pas? Wah ternyata si iyo latiwan Nabi. Wah aban seru. Allah. Taring nikah ni. Gula si semakin sampai makin ni. Si paling kengitek. Tak kocok tak kecok kata apa nikah. Eh gijan gula. Sampai Habib Mundir. Sampai Habib Mundir je pun. Ada bu. Kok mak kasta tak mati bunuh boleh kok. Tapi mau dipikir barara bu, kalau mau kita jabarkan, mau kita rasionalkan, setokang mati bunuh boleh itu kan jasanya jelas. Kali, demah jong, demah. Nah, lah tuju. Iya deh ya. Bagus kan, besti jadi kena. Iya pasti jadi. Ambo binan, wis nang nang. Lala. Kok tak bisa kerja. Banyak ru guru. Ruwat abi datu ya juna guru. Ngitek mulai kelo billahi. Iki. Ambo nanti ker. Ere ke. Kula kelo mulai kelo saya pikir mangkat ke Zuhri Rabu. Aduh, aduh, aduh. Apa saya pidato aki dikit. Ojeng tek temu karon aku. Nika wah ternyata putrana ponakan beliau aku pada saya ojang tak temu darma tak mun ge malik jan ole lambok ke ni jan penjerama dok ngite ke oreng gini kada kan dok ngite ke oreng gini kan gini kan maga aku tahu mak bedo ring kada kan moge acara meyadun basere lek ngagini ke pon gini kan oreng si paling ikhlas ini paling ikhlas lah dok leyo tol moge apa yo tol. Oh, luar biasa jemaah. Ampun tak ning torok kene ndik masjid abi tipe sapa. Wes nang nang. Wes Allahu Akbar. Lanjut ki? Tetti para rabu tak kok tak kecok yang menika. Maka dari wanika ngireng bismillah dan kula ban ajunan malar muka tetti orang sing berat tuh Allah. Amin. Terolia nazrah dari Rasulullah. Sehingga kau leban ajunan minabi oleh nazrah dari Rasulullah. Kau leban ajunan kak dinto nasi papaste auba. Paste auba. Buktinya mana mah? Beristong riwayat bahwa Allah itu memiliki hamba-hamba. Di mana hamba-hamba kak dinto andi sir, beni sir-siran, andi rahasia. Bila yolati sarang beliau kak dinto nasi pa orang se yolati kak dinto auba. Allah. Nih, tak bangkit saja sekarang ini. Mangkana-mangkana gula ban sambian, minabi hadir di evangelis, orang-orang soleh ketika nikah. Malar mau keteri yolat enna. Malar mau keteri yolat enna. Ajunan ngolatin, beliau yolatin, ngolatin berarab. Ajunan ngolatin. Ngabas ajunan kepada masyayih. Ngabas ajunan ke habaib masyayih. Yolatin sarang ajunan. Beliau bah ngolati kerang ajunan. Seroning pas waktu negak ditopas. Eh pasti ben Allah. Nasib au bapak. Saya tak saya bakal jadi saya. Karena sifat kak dito sebenarnya itunya kak dito munnya mana keberadaan pasti abah oba, betul? Dawamul hal minal muhal. Dawamul hal minal muhal. Tetapnya keadaan itu munning itunya ni abah oba. Kula ser muslimaniga. Muslimaniga lamba ki muntuk itancung gendeng. Muslim ni ki muntuk ning itancung lamba tak andi. Muslim ini semua untuk kita cungki jan segala guru ngampong ngakan ngampong nasen ke Malik tebu ning Malik ke kapon maka ajar amma pokok oleh pada iya mun depan Malik aya Malik jan kula muka anjoy on Malik
Mbian noning dialog guluban ke malik ketika COVID-19 noning man. E telpon we gula. Dar mau jangan ga? Adoy. Si bodoh apa burung ya? Tai, mau kita ngdi ya apa burung kepi kok. Hari pun pas sampai di terus dar mari ko. Gimana yang mau bumbi ko? Nika orang ini, aku pada orang. Ba, angin gitu. Ambian ngobumbi ni sanggup juga ini. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah itu tidak pernah mengutus nabi kecuali wanbi. Mala pula ambian. Wahai tukang wanbi. Ambian diganti kelakuan mulja. Nerosaki dalam pada para nabi. Beni Nabi Muhammad ke para nabi. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tetimbian ngan ombi kurang kudu kelakuan bagus ge. Hei, korumbin tibi. Jangan mau keluar di kandang orang. Lah wala ambian. Lah wala mau keluar di kandang orang wae tonton. Apa jadi? Embi gua. Bo mangalani noreng, burle burna nabi re. Ambui jadi salah dalil. Dalil tetap pakai yang salah penempatan. Padan mian tak bujang sepu dalil la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ma tak bujang sepu ba. Allah tidak pernah sekali-kali memberikan beban kepada hambanya kecuali berdasarkan kemampuannya. Kok yang tak mampu kan? Lebek-lebek yang kata jadi tak ada kona. Wis, lanjut. Nah, kangkui auba mungkin, kangkui auba nasib. Tak boleh lebat majlis solawat. Bismillah, terterusah barokah. Tore. Gila dan gula sempat update status di Facebook. Jangan gula sekut update status. Ternyata ke apa? Minabi di Facebook Abdul Muiz Kadisa Ajun Anun Ajuna Mustafa bin Mustafa lain. Bening. Beda Abdul Muiz Mustafa. Kak Dinto Andi Kancah Asmana Kiai Haji Rizki Zulkarnain dari Cakung Jakarta. Andi karangan kitab engki nggih. Almarhum ampun nggih. Kiriskina almarhum nggih. Kento andi karangan kitab nyaman Ittihadul Amajid binafaisil fawaid. Ler sing nggih. Engki. As gak dinto nyaman pengarang Abu Munyah As-Sakunji. Jaipun Kiriski Zulkarnain. Ler sing nggih. Beda kalimat se luar biasa. Nih gak pirang nggih. Bismillahirrahmanirrahim tertak salah le. Kita kok salah, unjuk kayak ibu kak bayi. Kita kok salah, kayak budak kiai kayak. Nah, jilid 2, halaman 258. An-Nabiyyu sakana al-Madinata, fazala anha al-maradu. Nabi itu berdiam berdomisili di Madinah, kenali kena rabu ke Madinah. Penyakit si budak Madinah gruen lah. Sebelum Nabi kan itu di Madinah penyakit menolong wabah. Coba ada doa yang masyhur dari Nabi Muhammad. Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Cintakan hati kami kepada Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah atau lebih sangat lebih parah cinta kami ke Madinah melebihi cinta kami kepada Makkah. Wangkul humaha ilal Juffah. Pindahlah penyakit wabah ini ke Juffah. Tetik lambok kat itu para sahabat depak ke Madinah gitu ijab bawa penyakit wabah panas gila corona nah. Corona sampai je pun sahabat engkau dia mati curak depak kain long banyak saya ijab bawa gitu Bilal bin Rabah ijab bawa anu pokok banyak saya ijab bawa keng barokan Gusti Kanjeng Nabi penyakit gitu ain lah pasal debu ni kat ni kita ni kat wasarat mahrusatan bil malaika sabab berdana Nabi Muhammad berdiri Madinah akhirnya Madinah gak dinto pas ikelelingin ban malaikat. Ayo kita bahas sekarang. Ajunan minabi ala ko ibadah ni Masjidil Haram kencerna satos ibu. Betul? Ketipun apa? Cuaca semakin Gus 29. Ajunan minabi ibadah ning Madinah gak dinto ber sebu. Ajunan minabi ibadah ning Masjidil Aqsa kenjernya 500
Padahal si paling gonak Mekah Masjidil Aqsa. Leres nama bundar. Tapi kenjer nama Masjidil Aqsa gak ditobar arah buning lima ratus. Ipakalah masjid si anyar di Madinah. Sibuk. Kenapa? Gara-gara nalpek ke Gusti Kanjeng Nabi. Kak Dinto waktu na Madinah banyak penyakit. Kak Dinto rabu Nabi Muhammad penyakit nyingka ke Juhfa. Dan akhirnya Madinah kak Dinto ikelelengin ban malaikat. Pas ini ngikalam kitab kak Dinto bahaya jambi. Fakaifa idha sakana qalbak. Pas dia remamu Nabi Muhammad pahnur'a benening yatina sambian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Derem memun pah budi yatena sampean. Jadi, 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 jadi. Ya mau ngang cengang dah, ya mahu boleh. Nikah gulen rosagi debu negi malik. Polan ke Malik kagelak sempat menyetir tafsir wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sanjatan umat Nabi Muhammad ke dua. Pasera. Selawat istighfar, selawat istighfar, selawat istighfar. Ulama itu beda pendapat, Pak. Wa anta fihim gak ditu jai pon ulama, gak ditu nalekan Nabi Muhammad ki bede ki odi. Setelah wafat ada berarti tak berlaku ayat itu. Tapi jaipun Syekh Fudail bin Iyad sengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa ajelasakin bahwa ayat kain itu tetap berlaku walaupun Nabi Muhammad sudah wafat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lambaklah debu hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Engkau ri odi bekus ikan di ban, engkau ri mati bakun ke bekus ikan di ban. Derma logikana. Coba. Bismillah. Mbiyan kan badan yang dalam ayat wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Cek nyangka ban ya orang-orang se mati se wafat ijalan Allah jadi wafat aru tak mati je arwah odi di sisi Allah diberi rizki. Mon orang se wafat ijalan Allah kak dintok odi, saya ulang, odi diberi rizki. Napa boleh Nabi Muhammad sebagai imamnya? Napa boleh Nabi Muhammad sebagai sadahnya, sayyidnya? Masa pasti itu? Tidak. Buktinya apa? Serak bayi sing ngolok salam ke Nabi Muhammad. Berdekat di mak bayi. Kanjeng Nabi adabu. Waktu na orang jadi ngolok salam kan kok. Illa raddallah alaiya ruhi. Hatta arudda alaih salam. Tangeroy pabali boleh. Bingkok pahit jawab salam orang jadi ya. Eh, paling korjem berbeda orang peka orang ngolok salam ke Kanjeng Nabi. Tak tuan peka. Berarti tidak pernah roh Nabi itu lepas dari jasad Nabi. Berarti Nabi Muhammad tetap hidup. Oleh karena itu, jangan pernah sambian heran. Manakala ada seorang ulama menjelaskan. Katipun apa jaipun? Lau ghaba anni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tarfata ainin ma'adattu nafsi minal muslimin. Saking Nabi Muhammad tak pedengkan kok segetupan mata dalam sehari semalam. Berarti engkau beniring Islam. Jauh heran. Berarti pada orang baca secek seman ke Gusti Kanjeng Nabi. Berarti gak dintoh orang-orang seorang-orang khusus. Serah termasuk pada orang biniknya mana Syekh Sultanah. Mun perpan sempek-sempek. Pahlaw kolokan. Nabi Muhammad abtina sempek. Rabu. Maknya mandai. Mun gula macam marhabanan guru kesan marhabanan lah kadung metem berarabu ruh patah hilang kadang bah matonang konang dek emak asyah hoswa ada apa ini sebenarnya kan berarti ada sesuatu dan sehari ini ada sesuatu sehari ini, oning sehari ini maju mundur cantik lo guru kan berarti ada sesuatu arapa mak pasta husyuk. Ya berarti abak yang jek kotoran. Nika yang tak ada balaan kan. Sebagai mak ini kesibukan tak fakung. Saya tapi saya grup-grup masa abak ibn masayina. Menurut apa dengan korong para penerbang gitu.
Benar-benar kok. Ini kan tak ada bolehan. Bade saya rabu ifil manam sarang kanjeng Nabi. Bade saya rabu ifil yakdoh. Saya tak usah tedung. Bade bakun. Jaringlah cenci Nabi Muhammad. Hati sesuai kan. Man ro'ani ifil manam fasayaroni ifil yakdoh. Siapa orang yang semari tetap mau bengkok ini tedung? Enggak tetap mau bengkok. Jadi aku laku tak usah tedung. Jadi rezeki aki ya. Majlis kak ditoh. Malar muka bila tampil. Bila asolawat. Jadi rabu naman kanjeng Nabi. Jadi rabu naman kanjeng Nabi. Majlis-majlis lain dari Rabu nampak kanjeng Nabi. Tukon tu kayak kiai kak di to dari Rabu nampak kanjeng Nabi. Pas ngocak, bisa kiai. Orang apa? Bisa gitu. Wah Rabu kegenggung. Wah Rabu waktu nak kak di to langsung ke Bedri tujuh. Rabu ke Tancung, Rabu kan? Bisa gitu. Halo. Anta Syamsun, anta. Matahari yang kita lihat tinggal to adalah matahari yang saya lihat di Madura. Betah iya ke? Tak iya. Thank you babe. Dan matahari yang kita lihat sekarang ini juga matahari yang saya lihat di Mekah. Mataharinya tetap satu, tapi menyinari seluruh dunia. Di bumi ada matahari. di langit ada matahari, di bumi. Ya ada matahari. Baru nyanyi kok matahari. Apa jangan lah. Ini kayak dua lah nyanyi lah nang lah. kuluan zamian saya yabas matahari kan tapi aku yabas boleh ini Madura kerua matahari bakun. Maka Nabi Muhammad satu Nabi Muhammad tetap akan menyinari sisa alam ini, dalam waktu bersamaan juga akan hadir pada waktu itu. Ayo muslim-muslim mubarak alih. Ya jauh macam soal buat itu kok saya jawab benda tak jawab sekali. Kula warabu san ingat kan ika jak bacaan kitab kitab urusan bodoh orang pecinta Nabi sangat luar biasa. Reh kan ia kuno le nangis aja ni. Mimpi tak tu mimpi. Metem tu nang konang. Jak gila de bad teh. Darum de. Yalah di Nabi bismillah. Tinama age make abak tak tu mana mimpi. Tegal make abak tak mimpi. Pola akan menjadi pecintanya saja. Amin. Pola mencintakan lain. Mencintakan berarti kekasih. Betul. Kekasih riben bini lain. Banyak orang salah bini tak jadi kekasih. Atau karma dulu. Tapi mun kekasih kan beda. Jadi kita minta lebri. Ba, entek gelo. Se do area ada tak kok pikir dan tak kok mandeman dia. Yang gelo. Nabi Muhammad tu kekasihnya siapa? Wala saufa yu'tika rabbuka fadarda. Coba kita minta lipat abar. Marah minta apa Muhammad? Marah minta apa? Saya kira ridho iban. Ya ternyata Nabi Muhammad tak nyon mobil. Nabi Muhammad tak nyon harta. Si Nabi Muhammad saya seon setong. Kenapa? Wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, kau la tak ridha mun umat dan gula setong bayi si masuk neraka. Kau masuk aki ke surga kapi. Coba. Le cengeng enggak boleh. Bari pidato judul cengeng wae. Agak cekakan deh. Sinyal lemot. Udah, nesa. Jadi begitu. Masya Allah, coba Nabi Muhammad, kita minta buat nabar kekasih begitu. Kuliban sampean lembah guru, guru nang, ingat aku dalam lembah. Semua orang ya. Abtina bini-bini peduli apa ajaran dukun gitu. Tetiki ulang tahun lamba. Jok tak minta. Le to rain jok ulang tahun tanggal berempat. Le si dia aki hadiah. Mak semangken bini gula tidak usah minta. Apa gula ulang tahun ni? Ya Allah, ungkuan gula payah. Pun lagi bini ni kamu tak pas kau cakap kasih. Wah ruwet ni. Ruwet makin lupa sebina montor agunjeng lu lain. Ya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Muna gunjing sampai nyeklak, pas cangkemi sebab di nana, aro pacaran. Tak bisa ja, tak bisa. Pacaran loh. Mun tele, ini enggak kira. Mun tele ding de iro. Pacaran loh. Pacaran. Mun la gunjing sam biasa, pas tanang de iro, kata pun loh. Aro ki anyar kabin. Mun lebek ngelosot de iro.
Arulah sekut atau kar. Mulan di anak telo, arut tanang pas tampar saja ketabun lagi nak. Neku besen waning diri. Entah gulu, bener. Tak langkong. Nyai tak langkong. Yo muni nyai masa anu pas sudah motor dekan. Tak langkong nyai. Kan itu khusus orang debu nak kisah tar Lumajang almarhum. Kadin tu keterangan khusus orang bababa kan sekarang. Lagi orang bababa, cuma di sekitar lagi. Orang bababa, lagi orang bababa nyai. Yang menyanyi kan lain mobil ni. Orang-orang, benda jenis tu. Konci bagian orang bababa. Orang bababa, ya Allah. Kemarin Pak Ngoca arisan lo mulai dari majelis aku njing gak selake lah aku takutnya temu ben kiai. Allah lekuk le depan ke pasar boleh lo temu ngelosot boleh tak bisa setrum tak peti berdela mau bonjong jangan norak le jong ben kiai gini kami kita lorus le norak le kan ampun telah tanda saya kebala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lambo enggak nah, ah pasti pidato gimana pun kira kan tak ngitik kan hari majelis panas ya pada ban kursi panas kan sama orang ini ampun. Arya keongguan mohon ku nembian atau wat maka telah lihat air peka tak kita orang gitu para sholah sebu rawat kebadan Arya perintah pusat ya lima yuk seboran petong menit bagi kira lah petong menit lah neng neng menjaron orang ada bonus geng bulan tangkiai ke pan bismillah. Ya tambah ni sekuni minggu lagi. Pak, Bu, sebutan gula mul jakin. Ambian terobunga. Norok solawatan terobunga. Ambian beri nasangu ban gula setong bay. Napa? Je ading bending akhir rezeki ambian ben rezeki datang ke. Lah, ada yang bela. Dah ada makan tak? Pak macam ya? Mak bisa ya? Karena terus terang talangkong kau lah nikah maaf ya, maaf ya pantang kau lah nikah musleh andi cita-cita kok terlebih bagus ban ke Malik pantang gue kok terlebih bagus ban ke Ainwa pantang gue anak mah jangan nikalan di pangkat bi-tibi saya bang ya tak apa gak? Menyerilah kok sek-sek kok. Jauh tak bengang-bengang orang gula ni kan di cita-cita aku setong gula terlalu lebih bagus kelakuan gula di bang beri puan mana gula tak terlalu lebih bagus ban orang banyak yang aku jajilin di pangkat BTB ke mian tak ngiting gak berdiri kencing Nabi jadi pun iman orang ni ke budu kuat pun andi keyakinan jauh nasib orang tak keringan leka abak nasib abak tak keringan leka orang. Betul eri gula kemana sampai maknya relak kok nyok nyok gula leneng neng bedon jangan mak yuk tanda doa kecuali lain saya kota larang ayo wala wala aneka ini ke larang ini oh ini kan kenapa karena ayo ini ke beda ilmu na ini kan air mineral kan beda ilmu na ini kemuningi pasaran 2000 oh tak betul lah ibu ini kemun bergerak jalan 5000 ambian coba nyari aing bian setembeng nyelok di bian jelah 5 liter pacuan 5000 tak baju je keng mun ni ke baju ana apa mak baju bude ilmu ni ni kemun pasti seting ben sian di ilmu ni ni sebude yang kemaku ni seting ni pai serop satos lagi
Satos, satos, satos. Wa kullu ma yata'allaku bi syarif syarif. Syarif. Wa kullu ma yata'allaku bi syarif syarif. Apa wae sing nalpek ka sing mulja, nuru mulja. Satos. Hai ngak ka bidato na rektor Unzaman, ma abidato bureng dan gula, apa ke lagi mutawakkil. Gula ni ke uning, nireng ke mutawakkil. Pahuli amplop 20 juta. Gula bahar akar tak lemat ya, bila saya ajak ke boleh. Pasal yang rakyat desa, ke Abdul Aziz ini, Abdul Aziz Wahab ini. Ini, kak Aziz malam, tapi datu nyaman ini ya ternyata. Beda gula aku nak kalah, mon suara situ ni. Kalah betul. Oh nyaman, cek nyaman, suara cek nyaman malam. Ini, tapi datu ini ya, malam. Ning besuki, ini. Jadi jangan gula berharap pun pun penal pe ini kan penal pe lah maksudnya ni kan. Baba ni kan pun tak penal pe ke kamma. Jangan baba na odi ke mangke nolen penal pe. Odi gula ban mian ni ke mangke ni sebab muncul ni kata ring nolen pe. Olen bluetooth tak kira teti. Pe are. Are olen offline, ada se olen online. Mun online tak kira teti. Keng manggen gara-gara online, 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 online. Bah orang dapat di offline, kan dapat di baroka. Ziarah kubur online. Apa teh hadri jauh nomor lo? Kan online lo nyaman. Tak teman hadir ke istana, kan online lo, tak offline dia. Bener. Pengajian online. Abelanca? Iya kok. Lebih dari wat-watan ya dan romana paket. Lagi nak sudah dalam kamar wah ngocang hitkit. Mak bocor keranjang kuning lebengka. Engam ya. Di TikTok roa mati lain nadi lala. Bek aman besar. Sopi kyo di. Pak lesa. Oh ya Allah. Online. Jadi abu lenca? Ngaji? Oh ya Allah. Tak kok ada pada pun gue sedur. Akabin? Aduh lah 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 lah. Pak dibudin menderik ngendung gara-gara? Dah 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 dah. Dari mereka nak. Dan sabar. Dari selamat. Dan selamat. Bahaya. 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 Tete jong jalan online menolol betul, jalan online menolol. Tapi jaring apa yang tidak terjadi 20 tahun yang lalu terjadi saat ini. Maka yang tidak terjadi saat ini 20 tahun 30 tahun yang akan datang akan terjadi betul. Karena dalam aku lekur, telah puluh tahun sebekal dateng babuan lemate. Nah anak kita ada lemate. Terima selamat dah. Boleh kabar buat nyaman. Mulai bur solawatan nak potong boleh kalau tidak nak potong si salih salih. Wa barakatu mulazamati shalah wa salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam talhaqu bil waladi wa bi waladil waladi. Orang ni kamun barok barokah na orang si istiqomah mau selawat maka barokan ka ento ikirim ka anan ben ka komboya insyaallah anan ben komboy dadi orang si salih salihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.